Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan kitab Syarah Al-Ajrumiyah. Yang depannya wa makna sudah ketemu wa makna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna inna wa anna litaukidi. Arti inna dan anna adalah untuk taukid, untuk penguat. Jadi penguat pembicaraan. Ai yaitu taukidun nisbati. Penguat hubungan. Penguat hubungan maksudnya penguat hubungan antara mubtada dan khobarnya. Penguat hubungan antara mubtada dan khobarnya atau penguat antara kata dengan kata lain. Nisbah. A'ni yaitu qiyamu Zaidin, berdirinya Zaid. Masalan umpamanya fi qaulika, di dalam ucapanmu. Inna Zaidan qaimun. Ucapan inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Jadi dengan adanya inna maka qiyamu Zaidin itu dikuatkan. Jadi hubungan antara kata Zaid dan kata qaimun itu adalah dikuatkan. Itu namanya taukidun nisbah, penguat hubungan antar kata. Fayartafi'u, maka hilanglah al-kazibu, kebohongan. Wahtimalul mazaji, wahtimalul majazi, dan mengandung majas. Maksudnya adalah hilanglah kandungan majas. Kandungan majas itu adalah sastra penyerupaan. Nah itu akan hilang. Jadi redaksinya tegas, yaitu sesungguhnya Zaid itu berdiri. Walakinna lil istidroki, lakinna itu untuk istidrok, yaitu mengeluarkan pengertian, mengeluarkan pengertian. Wahwa istidrok yaitu ta'kibul kalami, mengiringi pembicaraan, mengiringi pembicaraan. Birof ima, dengan menghilangkan. Birof ima yatawahhamu, dengan menghilangkan keterangan. Yatawahhamu, yang diduga. Subutuhu, tetapnya. Au nafyuhu, atau tiadanya. Jadi pemahaman itu dihilangkan yang semula diduga tetapnya atau tiadanya. Maksudnya kalau kalam itu nafi berarti nafyuhu. Kalau kalam itu bukan nafi, bukan kalam manfi, berarti kalam isbat, berarti subutuhu. Ya. Rumah-rumah itu terbakar, tetapi rumah Zaid tidak terbakar. Nah itu berarti menghilangkan pengertian bahwa rumah, semua rumah terbakar, tetapi ada rumah Zaid yang tidak terbakar. Itu namanya subut tetap. Misalkan rumah-rumah tidak ada yang terbakar kecuali rumah Zaid. Nah itu berarti meniadakan, mengecualikan nafi yang dikecualikan. Itu begitu. Selanjutnya wa ka'anna, ka'anna litasbihi, untuk penyerupaan. Ka'anna itu seakan-akan atau seperti. Sering ka itu artinya seperti, kalau ka'anna seakan-akan. Wahwa yaitu ka'anna, wahwa tasbih yaitu musyarikatun, menyerupakan. Musyarikatu amrin, musyarikatu amrin, menyerupakan perkara. Ila amrin, kepada perkara lain. Fi maknan, fi maknan, di dalam arti. Bainahuma, antara keduanya.
fi maknan di dalam arti bainahuma antara keduanya. Jadi menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalkan al-habibu kal asadi, habib itu seperti singa. Fis syaja'ati, di dalam keberaniannya. Jadi menyerupakan al-habib dengan asad. Itu bukan konotasi negatif, itu positif. Jadi al-habibu kal, oh ya, ka'annal, kita pakai ka'anna. Ka'annal habiba asadun. Nah, itu namanya tasbih. Ya, gitu. Boleh ditambah wajhus syabah di dalam hal apa? Fis syaja'ati, di dalam keberanian, ya. Tidak ada wajhus syabah juga boleh. Jadi tasbih artinya penyerupaan, menyerupakan antara satu dengan satu yang lain. Kadang-kadang keanannya bisa juga hilang. Al-habibu asadun. Nah, al-habibu asadun itu tasbih juga. Ya. Di balago itu tidak. Iya, ada itu di balago. Nah, ini penjelasan sedikit tentang ka'anna, itu maksudnya tasbih itu seperti itu. Walaita litamanni, untuk angan-angan. Laita itu untuk angan-angan. Wahwa tamanni, yaitu talabuma la tama'afihi, menuntut apa-apa yang tidak diharapkan. Menuntut apa-apa yang tidak dia harapkan. Au ma fihi usrun, atau apa-apa yang di dalamnya ada kesulitan. Jadi yang sulit diraih itu namanya tamani, yang tidak diharapkan tetapi dia bilang jika, itu namanya tamani, yaitu menuntut apa-apa yang tidak diharapkan atau yang di dalamnya ada kesulitan. Wala'alla litaroji. La'alla itu untuk taroji, pengharapan. Wat tawakku'i dan kekhawatiran. Pengharapan dan kekhawatiran pakainya la'alla. Fat taroji, maka taroji tolabul amril mahbubi, menuntut perkara yang dicintainya, yang diinginkannya. Dicintainya maksudnya diinginkannya. Menuntut perkara yang diinginkannya. Mudah-mudahan saya lulus ujian. Nah, itu namanya taroji. La'al nahwu, contohnya la'allal habiba qadimun. Mudah-mudahan al-habib datang. Mudah-mudahan habib datang. Wat tawakku'u, kekhawatiran, yaitu al-ishfaku, perasaan takut. Ay al-khawfu minal makruhi, takut dari yang tidak disukai. Perasaan takut maksudnya takut dari yang tidak disukai. Nahwu contohnya la'alla zaidan halikun, jangan-jangan Zaid binasa. Itu bukan mendoakan Zaid binasa, tapi khawatir Zaid itu binasa, ya. Itu makna daripada huruf yang sebagai saudaranya inna dan anna. Selanjutnya pembahasan berikutnya. Wa amma zonantu wa akhwatuha, maka adapun zonantu wa akhwatuha, fa innaha, maka sesungguhnya zonantu wa akhwatuha itu tansibul mubtada'a wal khobaro, menasobkan mubtada dan khobar. Ala annahuma maf'ulani laha, atas bahwasannya keduanya adalah maf'ul untuknya, atau karena keduanya adalah maf'ul untuknya. Wahia yaitu zonantu,
pertama adalah zonantu. Nahwu contohnya, zonantu Zaidan qaiman. Saya menyangka Zaid itu berdiri. Saya menyangka Zaid itu berdiri. Wa i'rabuhu, i'rabnya zonantu fi'lun wa fa'ilun. Zonantu adalah fi'il dan fa'il. Wa Zaidan maf'ulun awwalun. Zaidan itu maf'ul pertama. Mansubun, mansubun bil fathati, dinasobkan dengan fathah. Az-zahirati yang nampak. Wa qaiman, qaiman maf'ulun sanin, maf'ulun sanin, maf'ul kedua. Mansubun bil fathati zahirati, dinasobkan dengan fathah yang nampak. Jadi yang pertama disebut maf'ul pertama, yang kedua disebut dengan maf'ul kedua. Wa hasibtu, kalimat hasibtu, menyangka atau menduga. Wa khiltu, khiltu, menyangka atau menduga. Wa za'amtu, za'amtu, menyangka atau menduga atau mengira. Itu semua sama. Ra'aitu, melihat. Alimtu, mengetahui. Wajadtu, mendapati atau menemukan. Ittakhadtu, menjadikan. Ja'altu, menjadikan. Sami'tu, mendengar. Takulu, kamu berkata. Zonantu Zaidan muntaliqan. Saya menyangka Zaid itu berangkat. Saya menyangka Zaid itu berangkat. Wa i'rabuhu, i'rab. Zonantu Zaidan muntaliqan kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah terdahulu, yaitu sama dengan zonantu tadi apa, zonantu Zaidan qaiman. Jadi i'rab Zaid, i'rab zonantu Zaidan muntaliqan sama dengan i'rab zonantu Zaidan qaiman. Wa khiltul hilala laihan, wa khiltul hilala laihan. Saya menyangka bulan sabit itu nampak. Saya menyangka bulan sabit itu nampak. Wama dan apa-apa. Asbaha zalika, yang menyerupai hal itu. Dan apa-apa yang menyerupai hal itu, artinya contoh-contoh lain. Yakni, yaitu annama, bahwa apa-apa asbaha yang menyerupai. Al-misalaini, dua contoh itu. Min baqiyatil amsilati, dari sekalian contoh-contoh. Yuqasu, dikiaskan. Ala hazainil misalaini, pada dua contoh ini. Jadi yang serupa dengan zonantu wa akhwatuha itu i'rabnya sama seperti dua contoh ini. Nahwu contohnya, nanti nahwu contohnya, nah i'rabnya sama dengan yang telah disebutkan di atas. Contohnya za'amtu bakron sodiqon, za'amtu bakron sodiqon. Saya menyangka Bakar itu teman. Saya menyangka Bakar itu teman. Hasibtul habiba qadiman, saya menyangka Habib kekasih qadiman itu datang. Saya menyangka kekasih itu datang. Wa ra'aitu sidqu munjian. Ro'a itu bisa saya melihat atau saya yakin. Saya yakin jujur itu menyelamatkan. Saya yakin jujur itu menyelamatkan. Teks ini kita terjemahkan yakin. Dalam konteks lain artinya melihat. Wa alimtul juda, wa alimtul juda mahbuban. Saya mengetahui bahwa dermawan itu sifat, bahwa dermawan itu mahbuban, dicintai. Jadi sifat dermawan itu dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah. Mahbuban, dicintai.
wa wajadtul ilma nafian, wa wajadtul ilma nafian. Wa wajadtu, saya menemukan, atau dalam konteks ini tepatnya adalah saya tahu. Saya tahu sama dengan alima. Saya tahu bahwa ilmu itu bermanfaat. Saya tahu bahwa ilmu itu bermanfaat. Ittakhadtu wattakhadtu bakran shodiqan. Saya menjadikan Bakar itu teman. Saya menjadikan Bakar itu teman. Waja'altu tina ibriqan. Saya menjadikan tanah liat itu ibriqan, teko. Saya menjadikan tanah liat itu teko. Wa i'rabuhu, i'rabnya, i'rab contoh-contoh itu kama seperti keterangan taqaddama yang telah terdahulu. Wa misalu sami'a, contoh sami'a. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu. Contoh sami'a adalah kalimat sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fa sami'tu, maka kata sami'tu fi'lun wa fa'ilun. Kata sami'tu itu adalah fi'il dan fa'il. Wan nabiyya maf'ulun awwalun. Kata an-nabiyya adalah maf'ul yang pertama. Wa yakunu fi'lun mudari'un wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan. Dan yakulu itu adalah fi'il mudari. Fa'ilnya adalah domir mustatir di dalamnya, yang boleh tersimpan, yang tersimpannya boleh. Wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun sanin. Jumlah dalam, jumlah itu dalam keadaan, dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul kedua. Jadi jumlah yang dalam keadaan nasab itu adalah maf'ul kedua. Warrajihu, yang benar adalah, maksudnya yang tepat. Tadi itu pendapat lemah. Tadi yang disebutkan itu pendapat lemah. Jadi kalau ada arrajihu berarti pendapat yang tadi itu lemah. Arrajihu yang tepat adalah anna sami'a, bahwa sami'a. Entah dulu. Anna sami'a fi nahwi hadzal misali tata'adda limaf'ulin wahidin. Bahwa sami'a itu dalam contoh ini, dalam misal, dalam contoh ini muta'addi dengan maf'ul, dengan satu maf'ul, dengan satu maf'ul. Wal jumlatu allati ba'daha halun, jumlah yang setelahnya adalah hal. Jadi yaqulu itu hal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Jadi sami'a itu ada yang muta'addi bimaf'ulin, ada yang bimaf'uli, bimaf'ulaini. Ada sami'a itu ada yang muta'addi dengan satu maf'ul, ada yang muta'addi dengan dua maf'ul. Nah, dalam konteks ini sami'a yang di sini itu muta'addinya dengan satu maf'ul. Berarti yaqulu adalah hal, bukan maf'ul kedua. Nah, dalam konteks lain itu adalah sami'a dua maf'ul. Ya. Sami'a yang dua maf'ul sebetulnya yang lebih mudah adalah jadikan itu, jadikan yang tadinya fi'il, jadikan isim, isim fa'ilnya. Iya. Guru itu berbicara. Guru itu berbicara. Al-ustadu qa'ilun. Al-ustadu qa'ilun. Sami'tu,
Sami'tul ustaza qailan. Nah, jadi kalau sudah dirubah menjadi isim fa'ilnya atau fi'il itu isim, maka itu sebetulnya dua maf'ul bih gitu. Ya. Jadi itu kesimpulannya adalah tadi dua pendapat ulama nahwu. Demikian. Roja'a. Kalau yang udah ada balik lagi apa tadi? Oh, rojih. Rojih. Rojihu itu yang tepat. Rojih itu yang tepat. Yang tepat. Kadang-kadang beda sama ina sama ana, bingung kan ya? Ina sama ana, bingung.